Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Pintu Ajaib. Oke, teman-teman, kali ini aku mau mengenalkan sedikit salah satu produk ring light ya. Ini adalah ring light dari Godok ya, teman-teman. Untuk tipenya itu kalau nggak salah, ini ya teman-teman ya, Godok LR120 LED ring light. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman ya. Ini ada buku petunjuknya. Ini kartu garansi. Kartu-kartu petunjuk manual yang lain. Ini juga teman-teman. Nah, yang di tengah ini teman-teman, ini untuk handphone ya. Ini bisa melar ya. Kemudian ini menggunakan colokan USB ya teman-teman. Nah, di sini ini ada tombol plus minus. Jadi cahayanya itu bisa diatur. Ini tombol on off-nya. Kemudian ini untuk color. Jadi warnanya itu bisa diubah-ubah ya. Warnanya bisa kuning, bisa putih. Nah, ini akan saya colokkan ke listrik melalui kabel USB. Bisa menggunakan charger HP ya teman-teman, bisa, atau colokan USB atau power bank, semuanya bisa, karena ini wattnya nggak terlalu besar ya teman-teman. Oke, ini saya coba nyalakan ya. Nah, ini nyalanya warna putih ya teman-teman. Nah, ini coba saya matikan ya biar tahu ya. Nah, ini warnanya saya ganti-ganti. Nah, kelihatan nggak beda kan ya warnanya ya, seperti itu teman-teman. Kemudian dia bisa diterangkan atau dikurangi. Nah, ini saya kurangi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini saya ganti ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri perbedaannya. Nah, seperti itulah. Ini review dari Godok LR120. Ini harganya itu kalau nggak salah sekitar 500-an lah, sekitar itu, kurang lebihnya ya teman-teman. Nah, itu oke. Demikian review singkat dari channel Pintu Ajaib tentang ring light LR120. Sampai ketemu di review berikutnya. Oke, terima kasih.